kembali lagi dengan Insa Stoic di sini. So, untuk video kali ini saya mau ajak teman-teman jalan bareng saya terus lihat supermarket di tempat saya bekerja. Jadi, saya bekerja kan di daerah Kuala Kencana. Nah, walaupun daerah Kuala Kencana itu seperti kota di tengah hutan, tapi disediakan loh sama perusahaan. Jadi kita ada supermarketnya. Untuk masuk ke supermarket itu sendiri, kita harus mengaksesnya dengan menggunakan ID card. Kalau tidak punya ID card, ya tidak bisa masuk. Karena perusahaan menyediakan supermarket ini khusus untuk para karyawan yang kerja di PT Freeport Indonesia dan warga yang berada di area Kuala Kencana. So, jika teman-teman ingin melihat situasi di dalam supermarket, stay tuned terus ya. Jadi guys, dari kafe tempat saya bekerja ke supermarket Primo itu sangat-sangatlah dekat. Tidak butuh waktu 1 menit, kita sudah sampai. Penting yang harus kita lakukan sebelum masuk ke area supermarket adalah mencuci tangan dengan bersih, jangan lupa menggunakan masker, dan harus di-scan suhu tubuhnya. Kemudian scan dulu ID. Kita sudah masuk ke area supermarket. Jadi supermarket di area Kuala Kencana ini sudah sangat lengkap, banyak produk-produk dari luar, ada juga produk lokal. Di sini semua barang tersedia, mulai dari berbagai macam pasta, daging, ada berbagai macam saus, mayones, ada tahu, tofu, sayuran. Kebetulan saya juga membeli sayur di sini karena saya lapar. Di sini buah-buahannya juga fresh, didatangkan dari daerah luar Papua. Nah, ini ada daging-dagingnya yang serba fresh. Jadi di supermarket Primo semuanya tersedia fresh. Mulai dari ayam, ikan, ada daging, semua wajib fresh. Karena di area Kuala Kencana paling banyak ditempati oleh karyawan ekspat atau kita sebut bule. Halo John. Hai. Itu adalah adik yang bekerja di situ ya. Di sini juga ada masnya. Ini area menjual berbagai sabun, deodoran, sikat gigi, juga tersedia beberapa barang elektronik di sini. Jadi sudah tergolong sangat lengkap ya, walaupun kita supermarketnya ya seperti begitu, kota di tengah hutan. Nama saya Jendi Gay, asal kampung, asal Kumen. Dari mana? Dari Timika. Oke, John sudah berapa lama kerja di sini? Lima bulan. Sudah 5 bulan? Iya. John senang kerja di sini? Senang. Oke, baik. Terima kasih John. Ya, sama-sama. ID card karyawan harus di-scan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembayaran. Oke guys, saatnya saya kembali ke kafe. So, terima kasih ya teman-teman sudah melihat video YouTube saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin tahu untuk daerah Kuala Kencana ya. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Amole.